Suhu air sebuah sumur milik warga Serengat Blitar naik sampai 70 derajat Celcius. Sebelum diketahui pasti penyebab kondisi ini, air sumur dilarang digunakan untuk keperluan apapun. Air di sumur milik seorang warga di Desa Dermojayan, Serengat Blitar menjadi panas. Suhunya mencapai sekitar 70 derajat Celcius. Air juga mengeluarkan aroma menyengat dan warnanya berubah menjadi coklat. Kondisi ini terjadi sejak sepekan belakangan. Male airnya di apa itu panas terus langsung ada uap itu baunya seperti nggak enak seperti apa katanya orang-orang itu seperti belerang gitu loh. Fenomena ini pun menarik perhatian. Setiap hari warga berbagai kalangan datang untuk melihat. Sejumlah petugas dari Pemda setempat dan personel TNI juga hadir memantau. Dugaan sementara, suhu panas dan aroma menyengat bersumber dari sebuah tiang listrik sekitar 3 meter di dekat sumur. Di sini masyarakat sekitarnya tahu bahwa ada sumur yang menimbulkan panas dan tidak beracun. Sementara ini tidak beracun, sehingga kita informasikan ke atasan kami biar nanti ditindaklanjuti lebih lanjut. Tiang listrik telah berdiri di lokasi ini selama puluhan tahun. Sumur sendiri sudah ada sejak tahun 1992. Selama belum diketahui penyebab pastinya, petugas melarang siapapun menggunakan air dari sumur ini. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.